Okay, assalamualaikum. Hari saya nak buat umpan ikan pacu. Okay, nak buat umpan ni kena ada 9 bahan lah eh. Okay, yang pertama kali kena adalah tong ni eh. Tong dengan penutup ni sebab kita nak apa ni, nak peram ataupun nak bancuh bahan ni semua dekat dalam tong ni eh. Okay, kemudian kita kena ada pellet 920 1 kilo. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kena ada santan setengah biji yang telah basi. Lepas tu telur ayam 1 biji, santan 1 kotak kecil ni. Okey, lebih kurang dalam sini dia tulis 200 ml. Juga di yang telah dibasikan buka malam tadilah. Kemudian kena ada dua penutup dua penutup perisa nanas, dua penutup pisang eh, pisang ni okey. Yang ini nanas, ada laman nanas ni okey. Yang ini dua penutup strawberry dan 200 ml air kelapa. Air kelapa ni yang dah dibasi. Jadi macam yang tiga benda ni kalau boleh yang basi lah, sebab beli semalam di kita buka, kita biarkan, kita dedahkan tu. Dan yang air sekali kita kena pakai 1/3. Okey, 1/3 tu lebih kurang, ini pun banyak, kita make 1/3 kat sini lah eh. 1, 2, 3. So 1/3 ni mungkin saya akan gunakan minyak ni, saya akan tinggalkan balance kat sini. Jadi ada 9 bahan. 1 pellet, 1 pellet, 2 kelapa, 3 telur, 4 santan, 5 nenas, 6 pisang, 7 apa tadi ni, 7 strawberry, 8 air kelapa dan udang eh, minyak udang ni 1/3 tu eh. Okay, sebenarnya bahan ni semua kita kena adun rata dan kita peram selama 5-7 hari. Jadi untuk cara saya, saya masukkan semuanya dalam satu bekas eh. Ini kosong. Yang pertama saya masukkan semua sekali lah. Saya masukkan apa tu, air kelapa, saya masukkan santan ni, saya masuk terus. Okey, masukkan santan, dah kosong dah. Kemudian saya masukkan kelapa setengah biji ni. Okay, agak-agak lah eh, setengah biji ni. Kalau masuk, masukkan semua lah. Okey, kelapa. Kemudian saya masukkan telur ayam. Telur ayam ni sebiji. Okey, masukkan telur ayam sebiji. Okey, dan kita masukkan setiap IC ni, kita masukkan 2 penutup. Okey. 1, 2. Ini apa ni? Ini nenas. Bau. Bau pun bau nenas. Okey. Kemudian kita masukkan perisa pisang, 2 penutup juga. 1, 2. Ini 2 penutup. Okey. Kemudian kita masukkan 2 penutup strawberry. 1. Okey. Tutup elok-elok. Okey, sudah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bahan sudah. Lepas tu kita masukkan minyak udang ni, kita kocak dulu sebab dia ada punya sedap dia. Okey, 1/3. 1/3 maksudnya kita masukkan macam ini sekali. Kita masukkan sampai kat sini lah, habis kat sini eh. Sikit lagi. Okey, tinggalkan sikit macam ni. Ha, ni kan untuk wah, boleh buat guna untuk apa ni, dengan ayam. Okey. So
Jadi sekarang ni bila dia campur, dia jadi macam ini. Nampak? Dah campur macam ini. Okay, lepas tu dalam masa sama kena standby lah. Dia ni dah bukakan tangan dah. Dah kosong. Okey. Ni standby dulu. Okey. Tu masukkan lastik dekat ni. Masuk dia 1 kilo dekat. Kita masukkan. So kalau tak nak pakai tangan, kita tutup ni. Tong ni bagus eh. Dia kedap, dia kedap udara, kita boleh tutup dia. Okey. Wow, memang mantap. Okay, dia jadi macam ini. Bau menarik. Okay, nak puas hati kena garuk pakai tangan juga lah. Tapi dia memang dah rata dah. Cara, memang rata, confirm dia memang rata, nampak? Dia memang rata. Dia memang rata. Saya rasa tak perlulah. Tak perlu rata, tak ada, dia memang rata kat sini. Okey. Jadi, lepas tu kita peramlah, tutup dan kita peram selama 4 ke 5 hari. Okey, itu saja. Terima kasih.